Mbak Bojo sekarang yang menikmati nyeruput sambil melamut. Swargo ya. Swargo dunyo ya. Mendem. Mendem. Swargo dunyo. Nah, sekarang ngintipi tahu isinya kan. Iya kotak gudi ngene iki. Jadi serba jumboan. Jumbo. Kayaknya barang cilik kene. Banget panas lagi. Panas kawan. Baru kemendit. Mangah. Sekarang tempenya kotak esak mana? Kotak esak HP lebih lebar dari HP. Mampu menghadapi semua tantangan. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan istri baru saja selesai menikmati lava bantal, tapi saya tidak ngambil gambar karena sudah terlalu sering ngambil lava bantal. Ya, di sana tadi saya cuma tidur-tiduran saja. Kira-kira hampir setengah jam. Nah, sekarang ini saya berada di sekitar 200 meter kembali ke arah Berbah dan mampir di warungnya Mbak Renata, angkringan Mbak Renata. Nah, ini yang istimewa adalah gorengan, terutama ini apa itu? Ini pisang goreng. Nah, ini pisang gorengnya yang istimewa, potongannya gede-gede dan manis. Mbak ngambil gambar ya. Nah, kemudian goreng yang lain adalah tahu isi, ini juga marum. Kemudian ada tempe goreng. Nasi kucing ya. Tapi kita jarang beli nasi kucingnya. Nah, udah kenyang sambil gorengan. Kalau saya pribadi terutama adalah pisang gorengnya, ini istimewa kan. Ya, sangat istimewa. Kemudian degan itu lagi di apa namanya, pecah lagi di bantai sama Mbak Renata, cuman esnya belum datang. Kalau ada esnya lebih seger. Wah, ini ada jambu dalhari ini ya, jambu dalhari ini karena hari Selasa jadi relatif sepi. Jambunya berapa Bu? Langganan saya. Ini di ruas ke arah lava bantal itu menurun tuh, jalan menurun. Dekat. Ya boleh lah tuh. Ketemu jembatan, sebelah jembatan itu sudah lava bantal. Destinasi wisata lokal yang cukup populer, tapi ya di masa COVID dan PPKM ini sering ditutup itu, padahal ya nggak ngaruh. Ya. Ini warung Mbak Renata di sini, kita mesti mampir kalau ke sini. Biasanya degan sama gorengannya ini. Sekarang jadi YouTuber Mbak saya Mbak, jadi harus cari konten. Nah, ini dia kawan-kawan. Ini kalau ada esnya lebih jos lagi ini. Wah, ini ada kucing juga ini. Siapa nama kamu? Aduh melengkung lagi. Siapa nama kamu kawan? Lanyon. Lanang wedok, kita wedok. Ya, delok lanang wedok sama silite.
Oh, kan anu backlight. Backlight. Kalau hari Minggu biasanya ramai goweser-goweser kawan di sini. Oke, sekarang saatnya menikmati gorengan dan degan. Saatnya sekarang degan alias makan degan. Ini yang pas. Yang lumer. Nah, lumer. Gantian. Pengantin-pengantin tua ya gantian makan. Ini muncul istilah klasik bahagia itu sederhana. Bahagia itu cukup dengan anduk degan sama sepiring gorengan. Gowes jarak dekat cukup 10 kiloan. Wes tentrem. Masa ado-ado. Ado-ado ndak kesel. Astuwo. Seruput dulu. Ah, seruput dulu kawan. Bismillah. Wah, enak ese saya jos ya, antles. Nah, sekarang ini pisang goreng ini muannya bukan main. Ukurannya pisang nangka ya. Ukurannya jumbo lihat tuh. Kecil-kecil. Setangan orang apa namanya? Orang dewasa yang gentup tawon pisan. Saya gubedi. Ini ya kelenger makannya satu juga kelenger ini kawan. Lihat tuh, iya mangane ini ya, iya mangane, masuk ngene. Makanya YouTube memberi nama YouTube kreator, harus kreatif. Gini jadi konten, ya, nama jam tayang. Manisnya bukan main kawan, luar biasa. Nih, Mbak Bojo sekarang yang menikmati nyeruput sambil melamut. Swargo ya. Swargo dunyo ya. Mendem. Swargo dunyo. Nah, sekarang ngintipi tahu isinya kan. Iya kotak gudi ini gini. Jadi serba jumboan. Jumbo. Kayaknya barang cilik kayaknya. Banget panas lagi. Panas kawan. Rekomendit. Ah. Mangah. Sekarang tempenya kotak esak mana? HP. Kotak esak HP lebih lebar dari HP. Tempe goreng crispy garing. Bunyinya kriuk-kriuk kayak kerupuk. Jan wes pokoknya last girl. Ini wis tentrem, uripe ngene wis tentrem. Soale jenenge duwe. Tanggal 0 kawan. Tanggal muda. Nah, kalau tanggal tua bar gesek. Ngeluh, bar gesek ATM lagi. Wah. Mulya itu. Mulya Wibowo. Mat gitu-gitu. Jadi hari ini semua serba milik berdua. Ya. Jadi kontrak sama kita. Jalanan juga ada lava bantal tadi sepi. Ya, ini warung juga kosong. Milik berdua.
Ora penak-penak wong. Hari kerja jam dinas. Tapi ingat Selasa itu tentara hari kerja. Hari kerja astagfirullah. Hari olahraga. Juga banyak yang keluar. Ada yang lari-lari, ada yang goes, terserah. Sing rodok gaya main golf, ya. Tentara yang aliran gaya main golf. Saya aliran rakyat jelata, goes. Kan sama Pak Tujuh. Ya. Seruput lagi ya. Ben rotok dawa durasine. Seruput. Itu kalau aliran air tegannya itu sama tegan yang kena itu masuk tenggorokan itu seruput. Oh. Sayangnya esnya rontok. Kalau ada es, gua. Jambu rumah saya gede-gede dari ini sebenarnya. Ini kita sengaja beli jambu gal hari ini juga jambu unggulan. Tapi dengan jambu yang di rumah saya, kalau normalnya jadi ternyata ya. Nah, yang tadi lebih manis lebih gede, tapi tanahnya batu, nggak saya apa-apain, nggak dipupuk, nggak ada apain, waton urip. Iya semua nunggu. Yang hari itu apa ya? Tidak manis, saya ada asam atau belas. Kayak punya Pak Anu tuh, Pak Es itu dulu, nggak ada rasanya. Emang penampilannya menarik. Gerak. Dia anu kok apa bok besar. Sekar. Ya. Tadi kebalik ini ya. Kalau kotak itu malah kalau bulat netral. Ada aneka gorengan dan ada jambu gal hari. Ada bidadari lagi. Ini saya ngomong wangi dewe ini. Jadi narsis pol ini. Jadi beliau merasa bidadari. Merasa nggak apa-apa. Padahal ya ngomong wangi. Terus kewut. Ini bidadara. Kita awal 5 menit itu total. Kita awal 5 menit totalnya. Menghabiskan jam ini, kita tutup konten ini. Ya teman-teman, ini berkonten santai, riang gembira, bahagia. Pokoknya punya masalah, manusia itu pasti ada masalah. Pundo. Tapi ya santai ketika we santai wa, ya toh, ya, santai dan penuhi dengan kehidupan yang bermakna, kemudian happy, senang, rukun dengan pasangan, nah, itu dah nilai-nilai yang baik. Oke, makasih kawan-kawan. Terus dukung channel Sang Kolonel ya, dukung terus. Sekarang sudah mau 200 subscriber, sudah top itu. Sudah
Bang. Mudah-mudahan lama-lama menjadi 1000 subscriber ya. Dukung terus.